الجاويين إلى سبيل العلماء العاملين. Last saya datang itu bulan 5. Kita terlepas dua kali kot eh. InsyaAllah kita, saya ingat kita sambung ke surat 7 ini kot eh. Iaitu dalam jagaan yang kelima eh. Jagaan yang kelima dulu di bawah tajuk adakah boleh kita beramal akhirat dengan semata-mata menurut nafsu dan contoh yang karut. Itu dah kuliah dulu eh, situ. Saya sambung eh. Anak-anak yang dikasihi sekalian, adalah ilmu itu imam bagi amal. Rakyat ni tak baca lagi ni eh. Kalau baca pun ulang sikit ya. Adalah ilmu itu imam bagi amal dan amal itu ialah dengan menurut ilmu. Bacalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu imamul amal wal amal tabi'u. Ha, tadi pun dia dah macam terjemah dia dah sebut dah. Dia dibawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan al-ilmu imamul amal wal amal tabi'u. Artinya ilmu itu ialah imam bagi amal dan amal itu ialah yang menurut akalnya. Amal itu menurut ilmu lah. Maksudnya amal itu mesti berdasarkan kepada ilmu. Sebab itulah Islam meletakkan ilmu itu pada satu kedudukan yang tinggi. Supaya amalan yang dilakukan oleh manusia itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah amal soleh. Amal soleh ini amal berasaskan kepada ilmu lah. Kita buat amal, terutamanya amal disebutkan sebagai amal ibadah. Istilah berasaskan kepada ilmu. Ilmu inilah yang memberikan keyakinan. Tak ada ilmu tak yakin. Itu kita bila nak menghadapi orang dengan berbekalkan ilmu. Ilmu itu ialah suatu azat bekalan eh? Bekalan yang penting ilmu eh? Dengan ilmu kita boleh berbicara dengan orang, boleh berbincang, boleh berhujah, boleh menyampaikan agama. Tentulah menyampaikan agama itu dengan ilmu kan? Sebab ilmu yang disampaikan itu ialah ilmu agama. Ilmu agama itu mestilah disampaikan dengan cara yang betul. Macam mana nak betul ilmu yang disampaikan itu ialah berdasarkan kepada ilmu kan? Jadi kan, kalau tanpa ilmu tentulah apa yang kita sampaikan itu boleh jadi tidak betul. Sama dengan macam kita berdakwah untuk berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Jadi ajaran-ajaran itu ialah ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu disampaikan dengan betul. Tidak ajar jadi ilmu salah kan? Ilmu ni boleh jadi ilmu betul, ada ilmu tak betul. Tak ilmu dari Allah ni mestilah ilmu yang betul, ilmu daripada Allah, daripada Nabi, ilmu berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu manusia ni boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Banyak ilmu-ilmu karut juga eh. Itu kita tengok teori-teori yang dicipta oleh manusia. Banyak teori-teori karut kan? Banyak teori dan ajaran-ajaran yang karut. Ajaran karut ni ada apa atas dunia ni kita tengok eh. Dulu lahir teori kapitalis kan? Sistem ekonomi berdasarkan kepada modal, capital. Kemudian lahir teori lain dia yang menyanggah sistem kapitalis, iaitu sosialis. Sosialis ni dia menyanggah sistem kapitalis yang dianggap mereka sebagai tidak adil. Jadi orang kaya ni bertambah kaya lah sistem ekonomi kapitalis ni. Siapa yang ada modal banyak dia
Sebab itu syarikat-syarikat besar ni apa telan syarikat-syarikat kecil. Bisnes-bisnes kecil ni semakin kecil lah, semakin kalah, tak boleh nak bersaing dengan perniagaan yang yang besar. Datang sesuai ni karut juga kan, yang menafikan potensi manusia untuk maju. Kemudian lahirlah teori-teori dalam masyarakat barat lagi, sekular, liberal kan, memperjuangkan hak asasi manusia atas nama memperjuangkan kebebasan atas nama hak asasi manusia. Boleh kahwin sejenis kan? Dia kata apa? Ni bebas hak asasi manusia, kita kena raikan. Baru ni ada datang KL, cium lelaki sama lelaki kan? LGBT lah. Lelaki gagah bini takut kan? LGBT ni satu satu, bukanlah satu benda yang baru lah. Dah lama lah. Manusia ni yang suka kepada kaum yang sejenis. Ini satu tabiat yang tidak normal. Satu tabiat yang tidak normal yang ada pada manusia melambangkan jiwa manusia itu sakit. Dia cara fikir ni dia tak betul lah. Bila jiwa ni tak betul, hati tak betul, cara fikir pun tak betul, kotor kan. Kalau kan hati kotor, nanti kira negeri orang, nak kenat dekat orang kan. Sebab apa? Hati tak betul, hati tak betul ni suka cari salah orang tau kan. Itu tanda orang hati tak betul, dia sakit hati, tak senang duduk orang senang. Ini orang yang sakit hati ni, dia tak senang tengok orang senang. Kalau orang susah, dia senang. Ini tanda orang sakit hati ya. Sebab itulah kita kena tarbiah jiwa kita. Kawal nafsu kita. Walaupun nafsu kita ni besar, tapi kena kawal nafsu dan jiwa kita. Sebab itulah Islam menekankan kepentingan tentang ilmu. Banyak ayat Al-Quran Al-Karim menyebutkan tentang ilmu. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala wah lagi mengajar bila Allah lantik Nabi Adam alaihi salam sebagai khalifah atas muka bumi. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Nabi Adam itu nama-nama semua benda yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu manusia itu layak untuk dijadi khalifah kerana persediaan ilmu mereka. Kalau Allah Allah dah plan dah, dah rancang yang menjadi khalifah Abdullah fil ar, khalifah di atas muka bumi ini ialah manusia yang dibekalkan dengan dengan ilmu. Konsep ilmu Allah sebut dia yang maha mengetahui, wa alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Itu alim. Alim itu daripada Allah dulu. Allah yang lebih alim daripada semua, yang lebih mengetahui, maha mengetahui apa sahaja. Mana Allah telah sebutkan tentang diri dia, wa alimul ghaibi wasyahadah. Dialah yang mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang berada di alam yang dapat kita saksikan. Alam syahadah ni, alam kita kata alam syahadah, alam ataupun alam musyahadah, alam yang dapat kita saksikan, kita dapat tengok, dapat pegang, dapat rasa, dapat berinteraksi. Ini alam kita lah. Kita alam sama-sama manusia ni alam syahadah. Satu lagi makhluk yang berada di alam ghaib yang kita tak nampak, Allah nampak kan. Malaikat semua berada dalam ghaib, jin tak nampak eh. Hantu. Istilah orang Melayu ni hantu lah. Orang Melayu ni banyak hantu. Hantu langsui lah, tanglung lah, hantu kom-kom lah. Kom-kom tu hantu jadian. Memang ada hantu kom-kom. Benda hak jahat-jahat ni jadi hantu lah. Orang minyak kan. Kejahat, orang kata jahat dia ni jahat macam hantu lah. Tak. Teruk lagi jahat macam setan. Dia kata kan. Teruk lagi dia kata dia tu memang setan betul lah. Tak. Bukan dia kata macam setan lah. Dia kata memang setan betul lah. Dia kata kan. Sebab itu betul lah Allah kata kejahatan manusia. Kejahatan yang ada ni. Syaitan ni. Syaitan ni lambang kepada kejahatan. Lama pada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang
disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai jahat. Itu Allah sebut syaitan ni ada manusia, ada jin. Syayatin minal jin wal ins. Dalam Quran ya. Syaitan tu ada jin, ada manusia. Sebab tu orang kata syaitan betul lah dia. Dah. Sebab apa? Manusia boleh jadi syaitan, jin boleh jadi syaitan juga. Sifatnya yang dikatakan sebagai syaitan itu ialah sifat. Sifat segi fizikal tak sama. Kan? Manusia dengan jin tu hakikat dia tak sama. Manusia berada di alam syahadah ini. Jin itu berada di alam ghaib. Tapi kedua-dua syaitan ini, yang Allah sebut syaitan lah kalau dia jahat lah, semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jin dan manusia ini dia dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk beribadah, untuk tunduk kepada perintah-perintah Allah. Dia kena taklif syar'i, tanggungjawab agama. Itu Allah telah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka semua ini beribadah kepadaku. So, jin ni kalau tak laksanakan perintah-perintah Allah, kalau langgar perintah-perintah Allah, dia kena seksa. Dia akan disoal nanti. Akan dipertanggungjawabkan sama seperti manusia. Ya kena taklif syar'i. Jin pun ada masjid dia. Ya, kita pergi Mekah, masjid jin eh. Ada. Ada pergi masjid jin. Maksudnya jin ada masjid. Dia pun ada surau dia. Cuma mereka berada di alam yang lain dari kita, kita tak nampak. Dia pun beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jin ni ada Islam, ada jin bukan Islam. Ada yang soleh, minnas solihun wa minna dunal zalik. Allah telah sebutkan jin ni sebahagian mereka ini soleh, sebahagiannya selain daripada itulah tak soleh. Maksudnya sebahagian mereka soleh, sebahagian jahat. Sama dengan manusia kan. Manusia sebahagiannya soleh, sebahagiannya jahat. Sama tabiat manusia dengan jin. Dan kedua-dua yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi lah konsep ilmu. Allah sebut dah. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak mengetahui? Nama yakshallah min ibadihil ulama. Sungguhnya orang takut pada Allah ini ialah ulama. Di kalangan hamba-hamba Allah yang disebut ulama. Ulama ni konsep ilmu lah. Orang yang alim. Alim lah. Orang yang memiliki ilmu. Yang mempunyai ilmu. Banyak lagi ya. Ya Allah sebutkan nun wal qalami wa ma yasturun. Di konsep dapat ilmu ini ialah melalui penulisan. Melalui pen. Allah sebutkan nun. Allah ma'alam bi muradih. Allah lebih mengetahui maksud huruf nun itu. Dan demi pen dan apa yang mereka tulis. Jadi pen ni satu alat yang penting untuk mencatat dan untuk mendapatkan ilmu. Ilmu dia akan kukuh dengan kita mencatat. Kita mencatat tu akan lebih kukuh. Kadang kita lupa catat, sebab tu guna catat eh. Lupa eh. Isteri semua pergi pasar, kita pun ingat sini ya. Nah. Oh, isteri kata belikan tenggiri, beli bawang, beli timun, beli lengkuas. Kita pun ya. Pergi pasar, apa so beli, lupa. Tak ingat. Tulis rekod eh. Artinya ilmu itu ialah imam bagi amal, dan amal itu ialah yang menurut akannya. Ilmu, amal itu mestilah ikut ilmu. Maksudnya amal itu mestilah kena ada ilmu, dasarkan pada ilmu. Sebab itu kita orang Islam belajar apa ilmu pun. Ilmu fardu ain. Itu ilmu yang wajib lah. Sebab ilmu ni bawa kita mati. Kan? Ilmu fardu ain, ilmu Al-Quran. Untuk boleh kita baca Quran. Ilmu fardu ain untuk kita tahu hukum-hukum dan peraturan kita sebagai orang Islam untuk hidup di atas muka bumi.
berasaskan panduan. Itu dikatakan syariat. Ilmu-ilmu lain tu ilmu pelengkap lah. Tak kita ilmu kaitan dengan keduniaan dan sebagainya yang menjadi fardu kifayah kepada kita. Tapi fardu ini mesti orang Islam ni mesti belajar. Kan? Belajar macam mana nak sembahyang, nak puasa, ya, nak mandi. Tak? Ha. Mandi ada peraturan. Kan mandi-mandi gitu. Eh? Mandi sunat, mandi jenazah lagi lah. Kan? Kan boleh mandi komboi, eh? Mandi jenazah. Nah, kita tengok bagaimana Islam mengatur kehidupan manusia itu dengan begitu sempurna. Mari anak-anak berfikir, cari di masjid manakah dan di madrasah manakah yang lain daripada Masjidil Haram di Mekah. Ini dibawa contoh ya maksudnya. Kita pergi Mekah tu kita mesti tahu beribadah di sana, bagaimana buat beribadah sana. Disebutkan di sini dia kata, kita carilah, dia kata. Manakah di masjid manakah dan madrasah manakah yang lain daripada Masjidil Haram di Makkah orang muslimin kita sembahyang berjemaah dengan hal segala makmum terdahulu daripada terdahulu mereka itu daripada imam. Maksudnya tak ada tempat yang lain selain daripada Masjidil Haram tu yang kita boleh sembahyang depan imam. Sebab Kaabah Masjidil Haram tu dia bulat begitu eh. Ada orang belah sana, dia depan imam. Kalau kat sini, tak sah lah. Kan, imam duduk situ. Kan, semayang Jumaat, penuh. Ha? Kita duduk sana sikit. Ha? Tentulah tak sah ha? Maksudnya. Jadi, sebab itulah amalan itu adalah berdasarkan kepada ilmu. Jadi, sinilah. Kalau kita tak tahu, dia tak tahu dia semayang. Lepas daripada imam. Tak sah eh. Mendalui imam. Sebenarnya makmum ni tak boleh mendahului imam. Tapi ada orang tanya, dia kata kalau imam tu pendek, makmum tu panjang. Kan? Kalau dia sujud, kepala dia lepas imam. Macam mana? Tak ada masalah, yang penting kaki dia tu. Kan? Bukan kepala. Nah. Jangan melepasi tumit imam kan. Itu penting kan. Jadi terdahulu mereka itu maksudnya mendahului melepasi imam mereka itu pada tempat maka dalam hukum fiqah kita kalau macam itu tidak sah jemaah. Kalau kat sini tak sah lah. Jemaah itu makmum mendahului imam. Mendahului imam ni sama ada dari segi apa perbuatan dia itu kan. Ataupun bacaan lah, bacaan yang jelas. Maka begitulah segala yang beramal dengan hal jahil itu tidak sah amal mereka itu. Beramal dalam keadaan jahil sudah tentulah. Tidak sah. Eh? Tidak sah. Yang banyak sekali kita amalan ni semayanglah. Kan? Semayanglah. Yang paling jelas kepada kita itu amalan yang kita buat hari-hari. Jadi kalau amalan ini dibuat tanpa ilmu tentu tak sah. Apatah lagi amalan-amalan lain. Lah. Kan saja semayang. Eh? Zakat, puasa, haji. Haji lagi payah. Sebab apa? Kita buat seumur hidup sekali ya. Seumur hidup sekali yang wajib lah. Yang wajib bagi kita yang berkemampuan. Sekali mana nak ingat eh. Belajar dah jahat dulu buat haji. Nak pergi haji umur 66. Sebab tu dia kena khusus lah. Kusuh haji inilah paling lama sekali ya. Dia ada kusuh bersiri. Lama. Kalau semayang sekejap je orang belajar. Sekejap belajar eh. Orang baru masuk Islam pun sekejap je belajar. Cuma payah sikit bacaan.
apatah lagi dia bangsa-bangsa lain kan, yang susah dia nak sebut, dia nak syahadah pun susah kan. Kita suruh syahadah pun yang orang yang bukan Islam ni kan, dia susah. Mungkin orang-orang bandar ni ya, Cina, India yang dah bergaung dengan orang kita ni, dia mudahlah sikit. Ini orang pedalaman susah. Sabah, Sarawak, orang asli kat Semenanjung. Saya banyak pengalaman bila kita syahadah dia. Ha, dia asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah tu susah dia sebut. Asyhadu an la ilaha illallah, lulu, bunyi lulu. Susah nak sebut eh. Kita pun mudahkanlah, ikut slow-slow eh. Syahadah orang ni kena slow-slow eh, perlahan-lahan. Kalau bisu dengan bahasa yang difahami, kita sebut dia agak masah lah. Islam dia Islam itu tidak menyusahkan. Kaedah Islam ni sebagai satu kaedah sebutkan adamul haraj. Islam itu tidak memberatkan. Dan Allah telah sebut dalam Quran, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata ibrahim abikum wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Ya Allah sebut dalam ayat ini, tidak aku jadikan ke atas kamu agama itu satu perkara yang susah, yang memberatkan, membebankan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seorang itu yang dia tidak mampu untuk lakukannya atau untuk usahakannya. Ini tak sama nak mengundi lah. Esok mengundi lah. Nah, Islam tidak memberatkan untuk kita melakukan sesuatu yang tidak mampu, tapi macam mana pun kena buat semampu yang mungkin. Amalan ibadah itu mestilah dilakukan berdasarkan kepada ilmu. Ha, jadi dia kata, maka begitulah segala yang beramal dengan hal jahil, dalam keadaan jahil, itu tidak sah amal mereka itu, apatah lagi jahil dalam ilmu usuluddin dan tauhid. Ni lagi bahaya kan, dalam fiqah tu tak ni lagi lah. Dalam usuluddin ni, tauhid ni, bab akidah, akidah ini kalau salah habis lah kan, salah amal sesat. Sesat akidah habis ya. Batal akidah. Sebab itu akidah ini dia ada perkara-perkara yang membatalkan akidah. Dan tiga sebab yang membatalkan akidah itu secara umumnya disebutkan oleh ulama sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan ataupun dengan hati, ikrar hati dia. Salah satu dia tak nanti tiga-tiga, tunggu tiga sekali ya. Salah satu sama dia cakap ataupun dia buat ataupun dia mengakui dengan hati. Dia niat dalam hati, esok pun nak masuk Buddha, tak payah tunggu esok. Masa tu juga jadi Buddha kan. Itu dia etikat di dalam hati. Itulah Nabi sebutkan iman ini dia macam tika yang akan lusuh. Dengan sebab itu Nabi kata, fajaddidu imanakum, hendaklah kamu mentajdidkan iman kamu, memperbaharui iman. Itu tajdid iman. Iman ni sentiasa perlu diperbaharui. Macam mana nak memperbaharui iman? Itulah amalan kita harian, solat, kita zikrullah, qiraatil Quran, membaca Al-Quran, melakukan amalan-amalan baik, meningkatkan ilmu, cari ilmu. Itu perkara-perkara yang memperbaharui iman. Kalau tidak, iman ni dia macam bateri juga. Kita bateri handset kita tak cas-cas, lama-lama kong. Kong kali kong. Nak panggil tak boleh, call in tak boleh, call out tak boleh. Sebab apa? Bateri dah kong. Begitulah juga iman. Kalau iman kong, habislah.
Dan jadi dalam soal agama ini, soal usul agama disebutkan sebagai usuluddin, istilah berdasarkan kepada ilmu. Kalau tak ada ilmu ni, dia boleh mudah bawa kepada kesesatan, mudah sesat, mudah ditipu dan sebagainya. Sesatlah selama-lama, tak nampak kebenaran, buta mata hati kan. Benda jelas lah, benda yang tak baik lah, jelas depan mata dia, sokong juga benda yang mungkar, yang batil. Ha, itu kata buta mata hati. Mata terbeliak terang kan, dua biji mata ni terang kan, tapi tak nampak kebenaran, kebatilan pun dia tak nampak. Dia tak boleh nak bezakan antara al-haq dan batil, yang hak dan batil itu. Ha, itu kata buta mata hati. Kita, mata hati kita ni mesti cerah, mesti ada yang apa yang disebutkan sebagai basirah. Basirah itulah pandangan mata hati. Ha, itu orang buta ni pun terang mata hati dia. Ya, dia sebab ada basirah, dia boleh nampak kebenaran. Orang buta terang hati dia kan, sebab dia tengok kita macam-macam tengok. Itu hati cerah gelap, cerah gelap, cerah gelap, kelabu eh. Sebab tengok benda-benda yang tak sepatutnya, benda-benda yang tak baik kan. Itu hati ni perlu digilap eh. Kata petah lagi, jahil ilmu usuluddin dan tauhid. Usuluddin ni asas kepada agama lah kan. Tauhid tu sebahagian daripada usul agama. Apa usul agama? Iaitu mentauhidkan Allah. Usuluddin sebahagian cabang ilmu, tapi kita belajar juga dia jadi satu ilmu juga. Ilmu tauhid disebut, ilmu akidah disebut, ilmu usuluddin disebut. Mana-mana satu tu semua betul lah. Itu semua dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ilmu yang menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tauhid yang ialah pokok agama. Inilah asas kepada agama eh. Pokok agama. Ni pokok ni kalau terbalik pokok habis lah. Terbalik pokok ni, terbalik tauhid, terbaliklah agama kita. Ni agama tauhid ni lah yang perlu dijaga. Maka janganlah sekali-kali kita beramal dengan semata-mata menurut nafsu juga. Jadi amalan berdasarkan kepada nafsu ni salah. Bukan saja amalan, apa sajalah tindakan kita ni kalau berdasarkan nafsu, satu dia boleh bawa pada salah, yang keduanya dia lebih banyak membawa kerosakan berbanding kebaikan. Tak percaya, kita tengok nafsu makan. Kalau kita layan makan tak? Nafsu makan memang besar, selera ya. Kita layan nafsu makan ni malah bawa pada kerosakan. Tak ada pantang langsung. Bujung apa? Bujung melalu, melintang bujung melalu, melintang patah eh. Apa yang ada ku kedarah belaka. Dia sapu ke. Kita sakit tak pantang. Tu nafsu, sebab apa? Nafsu. Dia tak boleh kawan nafsu makan. Sama dengan tidur. Tidur lebih-lebih juga bawa penyakit. Makan lebih-lebih bawa penyakit. Sebab itulah Islam ni dia berasaskan kepada prinsip yang disebutkan sebagai wasatiyah. Masuk waktu lah. Belum ni. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Surah Al-Baqarah ayat 143. Ikanlah kami jadikan kamu satu ummah yang wasatiyah. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke timur, tidak ke barat. So Islam tu dia ada hala tuju dia tersendiri, ada arah yang tersendiri. Tidak boleh ifrat dan tafrit.
Ifrat ni melampau kepada yang lebih. Tafrid ni melampau pada kurang. Dua-dua melampau. Kan? Ha. Contoh melampau lebih-lebih, mubazir lah. Kan? Itu melampau yang disebutkan sebagai ifrat. Melampau satu lagi, tafrid. Kurang, dia tahan. Bakil. Kan? Ha. Bakil tu kurang lah. Bakil. Orang sini sebut apa? Kedokut. Ya. Sampailah Melaka Masjid Tanah tu. Dia sebut kedokut lagi. Ya. Start daripada Semenyih Beranang. Ya. Sampailah orang Melaka tu Masjid Tanah tu sebut kedokut. Kat Masjid Tanah tu ada satu restoran. Saya tak tahu ada tak ada lagi. Restoran Omak Den. Orang Masjid Tanah yang tahu kan. Ujung kali kat belakang, bukan restoran Omak Den. Jadi kita tak boleh melampau seperti itu eh. Dalam Islam tu, sebab itu kita ambil kaedah wasatiyah. Umat Islam ini umat yang wasatiyah, umat muqtadilah, umat yang seimbang, ummatun muqtasidah, umat yang seimbang. Macam mana seimbang? Ikut Quran Sunnah lah. Seimbang lah. Kalau tak ikut Quran Sunnah, tak seimbang lah. Tapi jangan kita faham wasatiyah ni macam kita faham. Kalau kita faham wasatiyah ni, dia kata jangan melampau sangat lah. Semayang lebih kurang ya. Itu tak betul lah. Tengok semayang Nabi macam mana. Itu semayang wasatiyah. Wasatiyah ni jadi yang terbaik. Adil. Adil ni maksudnya melaksanakan tuntutan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi beribadah sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Nabi berakidah sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi berakhlak sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Kalau Nabi itu Quran, bila orang tanya kepada isteri Nabi Aisyah, bagaimanakah, apakah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Aisyah kata, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Quran. Dan memang Allah telah sebutkan akhlak Nabi ini, wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad punya akhlak yang azim. Azim ni akhlak yang hebat eh. Akhlak yang yang unggul yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah firman-Nya Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Artinya beramallah kamu akan barang yang kehendak kamu, sungguhnya Allah Ta'ala dengan barang yang beramal kamu itu yang melihat ia. Panjang dia terjemah. Dalam ayat ni senang kita nak faham. I'malu ma syi'tum. Allah kata kamu buatlah apa yang kamu nak buat. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah ini apa yang kamu buat ni dia maha melihat. Innahu bima ta'maluna basir. Apa yang kamu buat itu Allah itu maha melihat. Kita nak sembunyi. Apa yang kita buat ini Allah tahu lah. Itulah sebut faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal yang walaupun sebesar zarah kebaikan maka dia akan diperlihatkan. Maksud Allah lihat. Allah tahu begitu juga amalan kejahatan walaupun sebesar zarah maka akan diperlihatkan, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah Allah lantik malaikat untuk catat amalan manusia itu. Wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin. Dan ke atas setiap kamu itu ada orang yang ada yang menjaga. Wa inna alaikum la hafizin, iaitu malaikat Allah sebut sebagai kiraman katibin, iaitu pencatat yang mulia, malaikat yang kita sebutkan sebagai raqib dan atid. Azan eh? Silakan.
Di kiri kanan kita itu ialah malaikat penjaga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Kata kamu adalah penjaga. Ada penjaga-penjaga. Itu malaikat yang mulia yang mencatat amalan-amalan manusia yang kita sebutkan, yang kita tahu sebagai raqib dan atib. Ada orang dia beritahu saya, dia kata Allah, saya silap labu nama anak ni apa Atib. Sebab dia kata Rakib ni mencatat amalan baik, Atib ni mencatat amalan tak baik. Saya kata tak apa, nama malaikat
Malaikat tu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buh nama Abu Jahal sudah. Itu tak boleh. Buh nama Qiradah. Tak boleh lah. Walaupun ada dalam Quran cerita Qiradatan Qanadhir. Kera. Qiradah. Qiradah. Kera-kera. Oh, Bani Israel dulu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka itu kera-kera. Wal-Qanadhir. Dan babi. Khinzir. Kerana mereka engkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama mentafsirkan Allah jadi mereka itu babi betul, kera. Dan kera ada menyatakan secara hakikatnya fizikal mereka itu tidak dijadikan babi dan kera, tapi dia panggil macam babi dan kera. Jadi panggil babi kera ni hodoh lah kot, eh. Kamu panggil macam manusia. Kalau kera ni meloncat-loncat. Ya. Babi itu menyondol-nyondol. Eh, itu tabiat babi. Kejam nyondol eh, kan. Itu tabiat babi. Babi ni dia dapat ilmu dari orang asli. Dia babi ni dia beranak ikut bulan. Kalau beranak bulan Januari seekor. Beranak bulan Februari 2 ekor. Kalau beranak ujung tahun bulan 12 ekor. Tak jangan pergi lah kaji, buat kajian tentang babi ya, ilmu babi. Malam ni saya bagi ilmu babi bagi tuan. Ilmu tentang khinzir. Sikit lagi ya. Dia kata Allah sebutkan kamu buatlah apa yang kamu nak. Allah kata malu masyitum. Sesungguhnya Allah melihat apa yang telah kamu lakukan. Maka dengan umpama ayat ini pihak hamba dan jemaah berse cukup-cukup taruh bimbang. Pengarang kitab ni dia kata dia bimbang dah bila membaca ayat ini. Dia cukup bimbang kepada penuntut-penuntut fesyen baru yang berpegang dengan semata-mata zahir ayat Quran. Style baru ni yang memahami Quran itu berdasarkan kepada zahir saja. Ini ada kumpulan yang memahami nas Al-Quran dan juga hadis ni berdasarkan zahir sahaja. Zahir saja menyebabkan mereka mentafsirkan orang lain itu tak betul. Mereka yang betul kerana dia mentafsirkan nas tu berdasarkan kepada zahir. Bila tafsir zahir ni dia kata ini Nabi tak buat dulu. Nabi tak buat dulu bid'ah. Memanglah ada benda yang itu bid'ah tapi tidak semesti benda yang Nabi tak buat itu menjadi satu bid'ah. Contoh macam kita wirid lah, wirid selepas solat. Wirid selepas solat itu tu amalan yang secara khususnya tidak ditunjukkan, tetapi amalan itu adalah amalan yang baik. Maka Islam tidak menegah apa-apa amalan yang baik. Amalan baik malah digalakkan. Wirid itu adalah satu zikir, kita ingat Allah. Zikir ini benda yang digalakkan lah untuk kita lakukan. Kenapa? Zikir ini boleh mengangkat kemuliaan diri seseorang, mengangkat martabat seseorang itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi mentafsirkan, ada kumpulan yang mentafsirkan nas zahir itu berdasarkan kepada akal. Ini bahaya. Sehingga lahirnya satu aliran sesat yang disebutkan sebagai aliran musyabihah dan mujassimah. Aliran musyabihah ini menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Mujassimah ini menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada jisim, tubuh macam makhluk. Contoh dia mentafsirkan ayat apa? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman kata Allah itu berada di atas arasy, dia kata. Di atas arasy itu tafsir yang tak betul. Sebab bila kita kata Allah itu ada di atas arasy ini, kita membayangkan
Orang dia bukan membayangkan kedudukan sama dengan manusia yang bertempat, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bertempat. Sebab tu dalam kitab ini kita akan jumpa dia. Dia mentafsirkan Ar-Rahman Al-Arsyistawa itu Allah Subhanahu Wa Taala itu tertinggi daripada Arash. Maksudnya Allah itu berkuasa ke atas Arash. Allah itu duduk di atas Arash. Tapi kalau kita tengok terjemahan yang lama-lama itu, dia terjemah Allah itu ada di atas Arash. Contohnya terjemahan Indonesia. Kita tengok terjemahan Indonesia. Menterjemahkan Allah itu berada di atas Arash itu, itu yang terjemahan yang tidak betul. Kerana menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk, menyifatkan Allah itu bertempat, sedangkan Allah itu tidak bertempat. Kita tak tahu Allah itu di mana. Na'udzubillah, daripada kita mengikuti aliran, aliran disebutkan sebagai aliran mujassimah dan musyabbihah. Sebab apa Allah telah sebut dalam Quran, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang sama dengannya sesuatu pun. Tak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Sebab itu bila kita mentafsirkan ayat yanullah fawqa aydihim, contohnya tangan Allah Subhanahu Wa Taala itu di atas tangan-tangan mereka. So jangan, ayat ini kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makna yang sesuai dengan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan yanullah itu di atas mereka itu. Dan sebagian ulama mentafsirkan dia kata yanullah itu ialah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas manusia itu. Dia kata dia bimbang dengan kumpulan penuntut untuk fesyen baru yang pegang dengan semata zahir ayat Quran itu, maka beramal mereka itu dengan hal tak peduli haram, halal, sah, batal dan lain-lainnya. Dia risaulah lahir kumpulan seperti ini, tak mempedulikan amalan itu sama ada haram, halal, sah, batal dan lain-lainnya. Kerana pakai zahir umpama ayat itu dengan tidak berguru. Ayat kat kita belajar ini tanpa berguru. Kita baca sendiri tidak berguru. Sebab tu guru ni penting kat. Baca ini kalau kita baca seorang-seorang, okay, kita tafsir seorang-seorang, okay, dia bawa guru kita yang ketiga ialah syaitan. Okay. Syaitan ni memang dia nak bawa manusia ni ke arah kesesatan, ke arah mentafsirkan agama ini dengan cara yang salah. Itulah kerja syaitan. Syaitan ni dia nak menyesatkan manusia. Syaitan dia tak nak masuk neraka, dia seorang-seorang masuk ni, kalau boleh ni masuk berjemaah. Nak tarik orang-orang lain ramai lagi masuk ke neraka. Sebab itu syaitan ni dia dah berjanji pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kau ni telah melaknat hukum ustaz ni, maka syaitan ni dia kata la ubiyannahum ajma'in, aku akan sesat semua anak Adam, seluruh anak-anak, anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Ya, Allah izinkan, tetapi syaitan ni dia tak boleh sesat siapa. Allah sebutkan kecuali hamba-hamba-Ku al-mukhlasin, hamba-hamba-Ku yang ikhlas. Orang ikhlas ni syaitan tak boleh nak sesat. Orang alim syaitan boleh sesat. Syaitan dia akan sesat orang alim, dia timbulkan rasa ego. Rasa hebat. Itu kerja syaitan. Rasa kagum dengan diri sendiri. Senanglah syaitan ni dia nak sesat orang walaupun orang tu alim. Senang je. Tapi orang yang ikhlas ni susah bagi syaitan untuk menyesatkannya. Kerana dia buat satu amalan tu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang itu insya-Allah kita jumpa dalam kuliah akan datang selepas terbentuk kerajaan baru lah ya. Esok lusa tahulah kerajaan baru Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sayyidina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات.
اللهم يا حق الفاتحة وسر الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم اللهم دافع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله